Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 221, sesi kedua yaitu membaca. Nah ini ada gambar, ya, dua buah gambar, yaitu gambar 414, bahaya plastik. Sumbernya adalah dari Muhammad Fadli, ya, fivemedia.com. Nah petunjuknya yang A, perhatikan pada gambar 414 dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman kamu. Kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tentunya ada waktu mendiskusikan pertanyaan yang empat buah pertanyaan ini. Pergunakan bahasa Indonesia. Nah, yang nomor satu, apa yang masyarakat, apa yang orang-orang di gambar itu putuskan untuk lakukan, apa yang diputuskan oleh orang-orang di gambar ini? Yang pertama yaitu yang mengumpulkan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini mengedukasi masyarakat akan sampah, mungkin bahaya sampah, ya. Kemudian nomor dua, siapa yang utamanya muncul untuk membantu mengumpulkan sampah di gambar tersebut? Yang banyak muncul ini, yang banyak muncul adalah, ya, sepertinya ini orang-orang barat, ya, orang-orang barat atau mungkin orang-orang dari lingkungan hidup, ya, yang muncul pada gambar tersebut, aktivis-aktivis lingkungan hidup. Nomor 4, jenis sampah apa yang paling banyak mereka kumpulkan? Ya, tampaknya di sini ya, sampahnya adalah sampah plastik ini, ya, yang paling banyak mereka kumpulkan. Kemudian nomor 4, menurut kamu apakah banyak orang menyadari bahaya plastik terhadap lingkungan? Kalau menurut saya pribadi, masih banyak orang yang tidak peduli, ya, terhadap atau tidak menyadari bahaya plastik terhadap lingkungan. Karena bahaya plastik itu tidak langsung mengancam kehidupannya, karena plastik itu hanya menjadi masalah kalau itu sudah menjadi besar. Sementara yang kita lakukan itu hanya baru tidak terlalu banyak konsumsi plastiknya, dan itu tidak menjadi terlalu bahaya. Dan itu sebenarnya itu sangat bahaya sekali jika sampah plastik ini dikumpulkan secara masif dan terkumpul di satu tempat. Nah, itu baru menjadi bahaya. Itu harus kita sadari, sekecil apapun kita membuat sampah plastik, itu adalah kita telah ikut serta dalam menjadikan lingkungan ini berbahaya. Itu dia untuk worksheet 418, ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.